Di kelas krusilan hari ini teman-teman ya, kita sepil di kelas krusilan hari ini, ini itu 5 atau 750 teman-teman ya, ini 750.000 ini gak murah gak pira mas bro ya, 800 meton ya, oh per ya. Bagus teman-teman ya, 800. Nah, tapi barangnya ya bagus tuh, telinganya ya cantik. Ekornya besar. 800 bligonan, kategori bligon teman-teman ya. Betina bligonan. Tapi kayak senduro ya mas ya, dugul ya, langkah tanduknya ya. Telinga panjang, tapi dugul memang tidak bertanduk. 800.000 saja. 6 second. Lagi 650. Betina juga. Nah, kemarin ada teman-teman yang tanya betina, ini ada 650 ekonomisan. Harga ekonomis 650. Terus, yuk dari kan kepilih. Lanang ya. Oh, lanang, jantan teman-teman ya. 11.5, 1.150 jantan. Tuh, kepala hitam. 11.5. Masinggi. Pada bayar lanang ya. Harganya pada bayar 12. Selisih 50.000. Ini 12. Terus yang itu kepala hitam 11.5. Ya memang bagusan yang ini, yang kepala coklat 12. Selisih 50.000 aja teman-teman ya. Di kelas krusilan untuk hari ini di Pasar Karangpucung. Tinggal pilih, ada kepala hitam 11.5, ada kepala coklat 12. Nah, singgi ya. Wedon ya. Oh, wedon. 750.000. Nah. Betina juga, kemarin ada teman-teman yang tanya di harga 300.000 teman-teman, dan mohon maaf 300.000 itu tidak ada untuk kelas kambing ya, seandainya ada pun itu sangat jarang sekali dengan harga 300.000, rata-rata di atas 500.000, murah-murahnya itu 500 teman-teman. Nah, kita jalan lagi, kita cari-cari lagi. Nah. Oh, dia nasi cilikan. Harga pira, Mbah? 600-an. 600-an wedon-wedon ya. Oh, 600-an berarti. Ya, 18. Oh, 18. Wedon kape ya. Lanange kiye karo kae. Wadone kiye? Kiye lanang. Wow, 318 teman-teman ya. 2 jantan 1 betina. 2 ekor jantan coklat sama hitam. Yang kecil betina nih, 1.800. 3 ekor. Nah, kiye tok paling ya pira 500 paling ya. 500 teman-teman ya, ini kecil aja 500 itu, 500 ribuan seperti itu ya, memang kecil loh, minimal ya murah-murahnya 500 teman-teman ya. Itu pokoknya 2 jantan, ini satu kecil, yaitu yang itu yang besar coklat 18. Murah-murah teman-teman ya, murah-murah. Kita akan cari-cari lagi. Nah, ini jantan teman-teman ya, 750.000 itu jantan, 7,5 jantan. Ya,
Untuk kerucilan hari ini tidak terlalu banyak. Ini menerika pira kang? 13.5. Lanang ya? Lanang. Oh. Jantan teman-teman ya, 13.5 itu. 1.350 jantan. Yo. Sanen nih sebenarnya. Rambon. 13.5. Ini ada bagus teman-teman. Pesan juga ini. Saya nggak tahu harganya berapa ini, belum kita temukan pemiliknya ya. Nanti mbak dagangannya mbak. Alhamdulillah. Enteng ya. Orang golat maning. Nggak cangkingan. Angel adole ya. Coba pira ke kang? Wanu sekat ya. Batina teman-teman ya. 850 untuk satean cocok ini. Dagingnya masih empuk-empuknya ini. Nah, 850 udah nyate sepuasnya ini. Untuk kelas breedingan ya bagus. Nah, cantik banget. Oh, kan bagus. 850 aja. Kontonnya juga SI bisa dinyang. Apa harga pas? Dinyang. 800 lah ya. Nah, 800 harga pas ya teman-teman. 800 harga pas. Ulati apa maning, Rika? Mika ngulati apa maning? Ngulati wedo sing murah. Iya. Apa ngulati sing rega hilap? Di pasar Karang Pucung hari ini teman-teman, di kelas kerucilan. Nah, kita jalan lagi. Nah, nggak berak balik. 75 weton ya, 75 yang ini teman-teman ya, 750 betina. Masih nggak pada bayan? Oh, lanang ya, 12 itu teman-teman, jantan. Nah, itu 12, yang ini 75. Apik-apik ya, regane murah ya lagi ya. Jangan murah pol ya. Ngasih bakwale mumet. Barangnya murah tapi ora payu-payu. sing toko angel. Aduh le angel, aduh jan. Priwen langsani banget ya teman-teman ya. Kalau kesahnya pedagang seperti ini, belinya gampang, jualnya susah. Kenyang sing di Mas, Bro. Kenyang sing di. Piye? Kenyang pira? Nawar 500. Nah, mintanya. Mintanya 6,5 ya, nih ya. Kawan kita teman-teman. 6,5 ini. Ditawar 500. Cantik banget. Iya, cantik banget. Ekornya ya duor. Ditawar 500, mintanya 6,5. Nah. Cantik. Eh, gambar cantik ya. Nah, punya bagus tuh. Betina juga cantik. Bah, berapa, Pak? Itu kayak gitu, Pak. Minta 15 aja. 15 aja ya. Ya. Murah teman-teman ya. 1.500. Yo, siap kawin sebenarnya. Iya, siap kawin. Siap kawin yang udah besar. Udah besar. Masa kayak orang 500? 500 sekat juga roli. Bagus itu teman-teman. Cantik juga barang. Wes lah Del, aman. Nah, ini lagi nego teman-teman ya. Tarik-tarikan harganya. Wes, Del. Dia mumpung anu, mumpung agak dilepot biar Del biar kelihatan. Nah, udah dekat jadi teman-teman ya. Enggak pakai kelamaan. Nah. Ya. Kira tolas. Ini aku tau anak ning aku sing ning apa? Anak, Bah. Kan jenengan ora tau nonton, dadi ora keton. Ning apa sih? Nang YouTube. Di Amerika. Heeh. Udin NZ Channel. Apa ya protes teman-teman? Sering kita liput tapi katanya nggak ada. Sampean nggak ditonton jadi nggak kelihatan. Nah, ini ya bagus nih dari Jawa Barat. Nah. Oh ya Wanarja ya. Nanti tampil lagi nih kelihatan nih apa nih. Oh, papan jeruk lima teluk ya. Beres kira kuda bokos. Masih di nego teman-teman ya.
Oh, enggak jadi, malah dilepas lagi. Dilepas lagi. 5,5 teman-teman ya. Oke, kita tutup videonya aja. Terima kasih bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ujin dan Enja Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ditarik lagi. Masih tarik ulur teman-teman. Biasa antara sama pedagang, memang kalau nego 10.000 15.000 sangat berarti teman-teman ya, karena memang yaitu untuk transportnya, untuk uang jajannya otomatis tetap dihitung. Murah ini teman-teman. Kita tutup videonya, terima kasih. Nah itu terbayar, terjual kelihatannya, langsung dibayar.